padang bulan padangi koyo rino rembulani sing awe-awe. Masih PK. Oh ya 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 ya. Lagi tinggi nih kawan. Ini ada akun palsunya yo, akun palsu Mas Yun. Itu yang nonton 400 loh. Kayak ngeri yo anak-anak ini. Semangat Mas Yun, makasih. Bah, aku pilek gak mari-mari ya. Aku ini kayak melotek-melotek. PK, sebentar. Rin. Rin, gi. Teruslah menemaniku, akan ku peratu dirimu sampai akhir hayatku, Pak. Yes. Anjay. So penang banget aku gitu, Pak. Apa aku sepoenak ya, toh. Anak-anak, ini hari-hari Kamis ya kesininya. Biar steril dan kondusif. Dan itu wajib ini. Tanya admin dulu kalau enggak ya ini. Mas Iun, dalam-dalam sayang. PK, geng, Rin, Rin. Ano BOC? Teman lama aku ini. Enggak mau, enggak diterima. Rian ya, sabar Mas Roni nih kyo. Rian, Rian, sabar aku nggak iki aja. Mana anak berani ini? Lip sama cewek, mampus aku. Terlanjur cinta mati di koyangku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontraan. Berapapun mas kawinnya aku bayar kontan. Belasan kawinan ijab kabul kumandang. Sirahmu tangisan terharu aku nyawang. Mas Roni masih PK katanya. Nggak diaktifin itu yang undangnya. Akhirnya aku jatuh cinta temenan. Cintaku ini hanyalah untuk abang. Sebentar, sebentar ya. Ini masih nyari loh aku. Sebentar, sebentar. Nyariin kamu. Tunggu Roni. Ya sebentar. Mas Roni PK sama siapa? Ini cewek semua loh Pak. Dek ini, dek room ini. Dek apa? Dek sebelah aku takut nanti
pembahasan kami. Typing-typing tanya apa ngono? Roni sudah. Roni sudah selesai bekas. Gak bisa diundang. Di off nih undangannya. Gak bisa diundang, ya Allah, ya Allah. Ini apa harus ini ya? Tak ikuti dulu ya nanti tak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, kok kamu gitu jawabnya? Waalaikumsalam. Enggak gitu, coba sampean yang salam. Coba kami yang salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Hati-hati kalian kalau mau ke Jerman. Kenapa? Hati-hati kalau mau ke Jerman. Kenapa? Kalian kayaknya jodoh. Nggak tahu. Yun. Dalam. Sekarang hari apa? Hari dimana kamu mencintaiku. Tidak ada celah untuk kamu menggombaliku, Mas Roni, sekarang. Oh, ngono ta ya? Serius? Iya. Oke, kita lihat saja nanti. Iku trek. Treke kate digambari apa? Digambari cintaku bersamamu. Iya, enggak apa-apa. Soalnya sing lancar kan cintaku padamu. Ya Allah. Emakku. Ya dikit diamu, Bu. Ya Allah. Tadi itu adikku mana? Pup. Oh. Aku nyari Devician temenan, Yun. Hah? Devician temenan. Are. Iyo. Are. Iyo. Maaf, Yun. Sepertinya yang akan berangkat ke Minang duluan adalah Anas. Ki. Lari-lari sampun Dino apa dereng? Sampun. Sampai tanglet lari-lari riyen. Kanggulangin ngapunten kula sing semaput. Pripun? Kekir napa pripun? Ngono ya. Apa itu artinya? Kamu ya, tak perlu. Kamu tak perlu gelem. Iya tak? Iya. Oh enggak. Ngapunten sepurane. Enggak, sekarang kamu tak prok ya. Enggak. Apa itu prok? Awakmu tak prok ya. Awakmu tak prok ya. Apa ibu saing? Enggak. Maya Yun. Enggak harus apa. Kita habis ini. Gak apa-apa, nanti tak bilangin. Kan dia punya kakak cewek kan calonnya. Ya. Dia nanti tak biarin, tak itu aja. Nanti tak itu, tak bilang ke dia. Bilang gimana? Nanti gak usah direstuin aja sama yang ini.
Dia udah bilang kok aku gak bisa dengerin apa kata orang, soalnya aku punya mata untuk melihat bukan punya telinga untuk mendengar katanya. Jadi gak ngurus omongan orang apapun terhadap kamu, tapi aku tetap percaya sama kamu kok. Anjay. Dia kok bucin banget sama Mas Roni. Iya. Iya. Aku heran. Bukannya kamu juga seperti itu, Adix? Kenapa kamu mengomongkan Anas? Lebih baik aku mengomongkan kamu dengan Bunda. Kalian tahu enggak? Enggak mau, jangan biasa, Pak. Ya ini Mas Romy, aku kalau di konten gak mau sama Bunda karena aku udah gini kan. Takutnya itu aku ke kalau ini lagi ya, gini-gini lagi. Itu masalah kecil kemarin gara-gara cincin itu loh, dulu aja dari yang dulu itu loh. Kita belajar dari itu, jadi kita hanya saling menguatkan di belakang layar. Yun. Dalam. Bojo. Kenapa unu itu? Ini kayak mau rembo ngomong bojo, unu mau. Yun. Dalam rasanya jatuh cinta gitu ya, Yun. Coba ceritalah. Gimana? Ini loh, maksudnya kan gini kan. Kan sampean kayak itu pas dia ikut kan, ya aku seneng banget itu sampai loncat-loncat tuh. Sampean tahu sendiri, padahal anak-anak kemarin kan ku review itu kan. Di konten saling serang, padahal sampean sendiri kan tahu kan. Aku di sana loncat-loncat. Terus bahagia banget aku di sana. Kenapa ini gitu? Ya jatuh cinta itu ya seperti perasaan kita berdua gitu loh, Mas Rani. Ya betul-betul, bener ya. Kamu jawab gitu, soalnya apa? Karena sejatinya orang yang jatuh cinta itu tidak bisa diucapkan, tapi hanya bisa dirasakan. Ya Allah, ya Allah. Tapi berkat kamu dengannya Anas sekarang bahagia, adik Murido bahagia, banyak orang yang bahagia ya, tanpa kita sadari. Ya, ya sayang kan? Kamu yang terluka. Aku tunggu kalah poka, yuk lucu kawur. Enggak. Lu Mas, Mas Roni, aku kemarin sampe tak tandai ke lu yang postingan itu kan. Nggak, pas bapak jadi jenderal, aku jadi jenderal terus. Mas Ana jadi jenderal itu, lah kamu kenapa nyopir sendiri aku sampai geli aku di ini. Aku, ini Mas Roni ini ngapain ini, tabrak gitu. Gak apa-apa Yun, tapi kan anu Yun, apa namanya? Tapi ini loh Mas Roni, Mas Roni, ay. Tapi memang ini loh, cinta itu tidak bisa diucapkan dalam sebuah kata. Telan dari arah jatuh cinta, telan arah jatuh cinta yang ngeleng-ngeleng. Telan pipinya abang, jarno Ben. Dek, inget dek, cinta gak selamanya indah dek. Wah, iya kono. Apa ini nganti ceblok? Ya Allah, ya Allah. Kamu tahu gak itu tadi apa Mas Roni karena ini jatuh? Apa? Karena getaran cinta. Ya Allah, ya Allah. Kamu wis maem ah. Ini salah jawab pasti ini.
Sebentar. Alhamdulillah. Ya wis. Aku ki mek takok tok wis mak ambek gurung sudah ya wis. Nanti Pak RT nang kono Pak RT. Pak RT pulang tadi. Loh, ke sini katanya itu. Kejutannya kan di bawah Pak RT. Iya, kejutannya. Ini katanya anu Pak RT habis ini mau itu tur ke Papua untuk ini. Memastikan Pak RT kan sambil tur. Memastikan Medan jadi nanti ya. Pak RT habis ini ke Papua, teman-teman. Ya, nanti buat teman-teman yang pengen foto-foto sama Pak RT bisa ya. Ya mungkin dalam waktu dekat mungkin dia mau ini. Katanya yang kemarin itu apa itu Mas Roni? Apa? Pulau apa nyebrangnya pakai perahu itu kurang lama. Oh, berarti Pak RT. Iya. Lek nang Papua nang perahu itu seminggu. Satu minggu itu kalau ke Papua. Oke. Oke. Nanti itu ya tanyain ke Pak RT kapan Pak RT ke Papua gitu. Aku pergi aku harus undang cewek ya. Undang cewek? Iya. Emoh. Lula lepo. Anu. Ya wes undang nanti kalau nanti kamu di Japri kamu aja lo ya yang ini. Ya mau aku. Orang kemarin itu lu sama siapa ya? Yang terakhir aku sama cewek itu sama mbak itu loh yang kemarin anu mbak mas. Siapa? Yang pakai ini loh. Sobat ngarit itu yang pernah tak suruh teriak di mobil. Kata teman-teman artis. Sing sopo sih? Siapa rek? Sopo rek? Sopo? Siapa tahu kamu jadi milikku. Wisun, aku mek satu kali dua kali lo kembali cowok. Terus nanti kamu anu lo apa nyaman lo. Aku kamu sama Pak RT nanti di kandang ngapa-ngapain dan aku juga takut sih. Orang Pak RT ini kok jangankan wanita kalau sama Pak RT giginya aja serpan kok. Iya. Mau ya siang itu mas. Oh ya Ale ke Ale ya langsung dia ngereok waduh ini lah nih enggak oh aku gitu ayo ya. Yun kenapa mas bempermu rusak per ditabrak Iyun terus iyo ayo kalah no Iyun pisan saya jo tep neng kuno Mas Roni bemperku depan mobil itu tini gue nabrak batu kemarin rusak sama adik. Apa mobil hari pertama wis ditabrak no rombong nabrak apa dino pertama mobil nabrak batu dek kandang kan ada batunya besar kan adikku yang nyetir le rak gak duk ngaten gak duk bumper depan rusak beset nggih tapi yang penting cintaku kepadanya gak akan rusak. Tidak pernah terjadi. Ngono, ya Allah dek, cinta tak selamanya indah dek. Tapi kemarin trending satu ya. Oke, makasih buat teman-teman ya. Ya teman-teman itu memang sobat nyarit luar biasa antusias apapun yang pokoknya ketika ada apa-apa itu kekompakannya itu luar biasa. Ya. Salut pertahankan buat teman-teman ya. Tahankan ya. Teman-teman. Jadi pertahankan kekompakan. Misal ini
Iyun itu cuma satu orang. Iyun itu cuma satu, teman-teman. Kalau semua orang segitu banyaknya menginginkan apa yang dia inginkan, Iyun harus sesuai itu. Ya jujur tidak bisa. Itu adalah dirinya Iyun sendiri, teman-teman. Ya, biarkan Iyun berjalan dengan dirinya sendiri. Kalau kita memang suka terhadap dia, kalian suka terhadap dia, support apapun yang dia lakukan, pasti dia juga tidak akan melakukan hal yang merugikan orang lain. Ya. Iya, Rah. Nggih. Iya, gak bisa kalau Iyun disuruh gini, suruh gitu, suruh gini, suruh gitu. Gak bisa, teman-teman. Dan ini Mas, pertahankan kekompakanmu ya, teman-teman, buat kalian. Dan aku akan mempertahankan bundamu. Anjing. Enggak, gini ya, ini sedikit ya. Kenapa kemarin itu Mas Roni ya? Kemarin kenapa klarifikasinya ketabrakan ke aku? Dan aku ingin mereka itu busur panah itu memang ingin busur panah itu memang sengaja aku agar busur panah itu mengenai diriku, tidak mengenai tuan putriku, gitu kan? Wow. Kan dari kemarin-kemarin nggak bisa reda hujatan terus ke tuan putriku kan? Ya udah, sengaja aku harus memanipulasi bagaimana caranya mereka itu harus mengenai aku gitu. Sedangkan aku jantan kan, apapun yang nyawa pun aku kasih demi dia, wes. Iya. Tidak ada yang bisa membuatku takut kecuali jarum suntik. Maaf, saya tidak berani. Ya. Ada disuntik kayak ada disunat nunu cah. Nyowo mas, nyowo maksudnya nyowo wi. Gak wani aku maksudnya. Iya, tapi kalau kayak kamu itu menunjukkan kalau orang zaman dulu kan membuktikan cintanya itu dengan dia membangun apa itu koyok candi seperti itu kan. Kemudian dia berangkat perang. Iya. Yeah. Berapa kali perang harus dilakukan untuk membuktikan atau memperjuangkan cintanya. Ya wes. Jadi kamu ya memang harus harus melalui banyak. Ini Mas Roni, sebenarnya kita kan baik-baik saja kan, toh sampean sendiri juga tahu kan kemarin. Iya. Cintu-cintu selok. Kemarin itu kan arahnya ke Suwana terus, ke Bunda terus. Ya udah tak arahin ke aku aja yang aku insya Allah kuat menghadapi ini dengan kekuatan yang diberikan Tuhan ke aku kan. Setelah itu, lihat contohnya, kalau anak-anak ini maksa tetap aku live sama Bunda ya. Contoh kecil, kemarin kan ada yang ngeliatin cincin gini, akunya mau hilang. Iya. Kalau nanti dilanjutin, bahaya. Malah cinta kita berdua malah bisa putus karena teman-teman loh. Bukan teman-teman, mungkin ya domisilinya yang orangnya nggak suka sama hubungan kita gitu loh. Iya, soalnya anu juga apa itu namanya serba salah kalau nanti Fauzana memperlakukan, maksudnya dia melakukan kesalahan kecil itu nanti bisa jadi besar. Makanya dia gak berani live. Sebenarnya kalau semuanya bisa terkondisikan gitu ya mungkin mereka akan live kan ngono ya. Nggih, tapi niki yo Mas nopo sampun kula sanjangi lari nih. Niku lehne live kayak dulu aja, kalau dulu gimana live-nya? Ini loh sayangku gitu. Enggak. Tapi yuk ini loh Mas Roni. Kan nyata nggak? Enggak ngono. Bagus biasa. Bocah iki setan Yun. Ngedep HP iki guyu-guyu ngedep aku. Nopo Mas? Wajah datar kan males ya rek ya. Yun. Nopo Mas? Ngeten toh kan kula sajangi ngeten sampean biasa ini gimana toh sayangan gitu aku. Terus
Enggak, walah. Terus biar aku jatuh jomblo nukui maksudnya. Iya. Terus. Gimana tuh sayang gitu. Terus dia bilang, aku biasanya itu lift setiap aku mau ini apa pos lagu baru gitu. Oh, gitu ya, sayang kan gitu. Ya udah, nanti liftnya kalau mau pos video single terbaru aja gitu. Iya, gitu. Nanti kita lift barengnya berdua kalau kita udah nikah gitu. Bongong kasih tetangga kami. Iya, tapi setelah nikah itu harus ini ada embel-embelnya Mas Roni. Jika Tuhan menghendaki kita berdua untuk bersatu. Iya. Karena kita tidak bisa menyimpulkan tali simpul yang sudah diikat di pelaminan. Ya kita harus memahami ya. Berapa sana yang nonton? 96. Orang-orang 96 ribu. Kita harus memahami seseorang yang jatuh cinta itu terkadang ya memang seperti ini ya. Mas Roni, tapi Niki lari-lari tetap bantuin sampean tau waktu PK. Iya, tapi sing aku rada gregeten iki anu kadang cek mendo. Kan kamu gak live, posisiku kan jauh sama kamu. Iku komenan iyun terus aku dikongkon. Kita memang jauh tapi hati kita saling dekat. Sumpah kon ketemu ya. Kalau ketemu aku kon tak idik-idik sampe Anas tak kon nyekeli aku ngidik-idik sampe muntah-muntah, Bang. Kalau gini kan komen kamu kan enggak apa-apa, iyun. Tapi kalau aku lagi live sendiri pas gabut nuniku aku live sampe sopo aiku orang-orang iku nyariin kamu. Nah kan aku kan yo meskipun aku punya nomormu aku telepon kamu sewaktu-waktu bisa, tapi kan aku gak mau kalau kayak gitu yo. Kamu pasti punya kesibukan toh, kalau kamu senggang gini kamu kan sudah menyempatkan live kan ngono. Oke, teman-teman aja aku gak ada nyariin apalagi bunda. Enjoy. Rek gintil. Kan ketemu aku kan aku is gregeten tak teleni nang wit ya cah yo. Iki kok tak teleni nang wit ngene, ru tampar baru tak witik-witik. Tak witik-witik sampai ampun Mas Ron ampun. Om Darmawan. Nanti tak bilangin bunda. Saya tik-tik ngono. Jambin teni. Rin, Mas Ron. Oh ya. Apa aja cah satu cinta yang menunggu. Termasuk cinta mati di koyangku sayang. Izinkan cinta yang bisa ku perpanjang. Tekan. Yun, ayo pindah live ke IG ya. Kenapa? Live IG. Live IG? Bentar. Kapan? Ya sekarang pindah ke sana teman-teman diajak di IG ya. Niki kula badhe niki ya Mas nyumbur lembu. Oh iya. Jadi lali aku jam 11 rek. Ya malam aja ke live IG. Insya Allah. Dia langsung mikir, gue pengen selawatan raya dulu. Mana tamu dia? Gak ada tamu kalau minggu gini. Wonten saking niki Madiun Mas. Jok pun dino, ono tamu. Kono koyo calon presiden kan. Wonten lho kula sanjangi. Lek ning mriki nggih ning njo pantese ngoten lah maksude.
maksudnya pas lu mau kopi lah maksudnya. Lu mau kopi. Buatan. Masa mau uang ngerunuh? Gak ada yang pantas. Gak pantas belah sama. Buatan. Buatan lainnya beriki. Dari kami saja, bolo-bolo. Kamu sudah ditelepon papi ya? Masalah anu. Iya. Keren ya? Keren ya? Istimewa. Istimewa lah. Kan benjing ya tuh Mas Pun Sabu. Gun sak derengipun ngeri letong sak lagerin. Ya. Kita kurungnya denger iletang ya. Sak lagu. Ya. Ja bener ja. Enak ya. Enak lah. Kok iku kok di engko akeh wong akhire sing nglakoni koyo ngono. Mungkin kita enggak kok. Tapi rek samarku kados ini kalau Mas samarku rek anu yen akhire Bali ning enggak Yun ya, seseorang itu pasti akan melihat apa yang sudah kita perjuangkan dan tidak akan ya pasti dia akan berpikir keras ketika yen akhire gohe mile. Ya Allah. Pancing terus biar gak usah dipancing. Ya ini nanti anu ya. Napa niku? Teman-teman berapa kali saya ngupil nanti dapat hadiah dari Mas Roni. Ngawur dia awur. Ya nanti hadiahnya satu kaos ini, satu kaos tabrak. Astagfirullah. Ini apa tuh Mas? Dereng mantun kok kawit niko. Cedol. Kak diucapi GWS ta. Dia diucapin cuma dia gini loh Mas Yun. Kamu ini gitu. Jangan ini. Jangan terlalu lelah-lelah ya. Cukup lelah memikirkan ku aja sampai jangan sampai. Tapi anu teman-teman yo. Lek ada orang bucin tapi jari manisnya tak bercincin itu kan ya gimana gitu ya sih. Iya gak sih rek ya. Kayak kurang ngono gak sih? Yo ngadi-ngadi. Ini loh Mas, ya. Untuk mempersiapkan cincin itu kita tidak boleh terburu-buru untuk mengambil itu. Kita harus memikirkan. Ya mungkin saya kalau hanya belikan cincin aja nanti saya tumbuhkan pitik jagungnya tetangga saya aja sudah, insya Allah sudah bisa kebeli cincin. Ya terus? Lah nanti kalau saya terburu-buru 20 tahun. 10 tahun ke depan kan kita tidak tahu apa kita selamanya akan bermain TikTok ini gitu loh. Iya. Jadi lebih baik saya fokus ke pekerjaan saya, yaitu ngamen sama bawa reyeng nanti. Kamu nanti ikut apa enggak habis ini saya mau mancing. Aku kan yang nyekel tipu, Nganas kan yang ecek-ecek. Lumayan loh Mas. Itu ya lumayan, ayo nek anu. Tak gawe ini tekok ban yo. Nge? Lagunya apa ya? Spill lagu dua kali. Udah datang kabar Mina. Sampai. Sampai sing ngendangi yo, aku sing nyanyi, aku diwarai bunda. Ya. Udah datang kamar minang dan daisnya rumah nunggu kepastian sampai tuh
dak dong grit ngoten lho. Nanti aku se terus baru awakmu masuk. Oh. Iya. Anu, Mas Anas icik-icik. Nas. Nang dia Nas. Cong. Cong. Ayo Cong, kau mau ikut latihan nyamen enggak? Kita ada kerjaan baru ini habis ini. Nanti kita su. Oh. Kita habis ini ngamen. Ngamen? Iya, kamu yang ecek-ecek, aku yang gendang, ini yang nyanyi. Pekerjaan baru ini. Ayo kita tes mengajak kamu. Cek-ecek gitu ya. Cekang? Iya. Latihan dulu ini. Ayo. Iya. Ayo. Siapa yang masuk dulu? Itu mana? Ini yang masuk dulu siapa? Macet. Cepetan. Berapa lama ya? Oke ya, satu, gini, dua. Aku dulu. Gini loh, gini. Aku dulu aja yang masuk, baru sampean yang ngendang. Iya. Udah datang kabar minang dendam sini mengganggu kepastian. Mas Ram, lanjutnya gak roh, aku lagi mati aku. Udah kalian kontra, kalian kontra. Ayo Refi, ayo. Si, roh lu masuk. Terlanjur cinta mati di koyangku sayang. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Ada lagi sila kau kontraan. Berapa pun mas kawin telah ku bayar kontan. Belasan kawinan hijab kau berkumandang. Sirahmu terisan. Terharu aku nyawang, akhirnya aku demen karo minang. Salah. Jatuh cinta beneran. Enggak ini loh, soalnya pikir aku kesana terus. Mas Yun. Dalam-dalam Mas Roni, dibawa apa enggak ke barat? Mas Roni suruh. Ya, aku mau ini. Sama Mas Anan latihku dulu. Jauh. Udah, pergi dia. Jauh. Nanti kan diajak lah. Iya kan? Tapi dia juga, nah kita temui itu sekalian sama adiknya yang nomor 2, jadi kita enak bertiga kalau mau ngopi. Aman tak? Kira-kira gak ditabrak ambil Aries takku? Gak, gini aja lah, nanti itu dikatakan sama dia. Kayaknya kita harus diam-diam untuk berangkat mengajak Mas Roni, jangan keluar-keluaran. Iya, nanti gini, bilang aja ke pacarnya Mas Roni gini. Itu anu mau ke Tulungagung, habis itu lanjut kemana gitu. Ini Madiun. Sia-sia Madiun. Nah biar deket sama adik-adik yang nomor 2. Kalau gak diajak piye? Gak usah diajak. Nah nanti itu Mas Roni kalau gak diajak nanti itu sendirian sambil makan mini, makan es gitu, kasihan nanti melas loh. Ini kan aku nanti kan aku sama ini, sama bunda kan, sampai sama adikku yang nomor 3. Nah si bontot ini. Nah si bontot ini, kenapa? Ya terus ini
nanti ya, bagaimana caranya dia tuh memang ini ya, gak sefrekuensi sama kita. Oh iya, anu lama sambung kue gak nyantol. Iya kan, seharusnya nanti kita itu nikahnya itu kan langsung bertiga, itu kan enak kan, satu kali jalan berikan sama kita, bapak kan nanti bisa ngurus, gak ngurus, gak ngurus, gak ngurus, gak ngurus, gak ngurus, mau mau harus mo, menciptakan sejarah baru. Mau aku nggak mau dewi tak konang minang, aku nggak mau dewi tak gini, mau bontot aku bontot. Tapi mas kan ya kemarin Mas Roni bilang kok cantik gitu ya. Kak, tapi akrab kok ya, teleponan itu ada ngomong kumbu kayak kode kumbu gitu. Teleponan apa sopong? Enggak. Mas Anas, Niki adikku yang nomor 3 cantik enggak? Kenapa kan ngedep aku, Cok? Lu kan ngedengnya, mosok ngedep aku. Yang nomor 3. Cantik. Mas Roni. Gak ada sih, Cok. Mas Roni. Gua berarti aku, Cok. Kenapa? Aku mau tanya, minta pendapat. Apa? Gua nyuan pendapatnya jenengan, gak? Parah. Gak boleh pergi loh ya, nanti kalau pergi dia ikut pergi loh, bahaya. Biye. Adikku yang nomor 2 cantik apa enggak Mas Roni? Cantik tapi masih cantik Rafika. Oh, jadi enggak cantik. Loh, semua perempuan itu cantik. Oh, tapi aku bilangin dia ini Mas Roni ya. Bercanda. Sampai lift sendiri nanti tak naikin. Ini Mbak Rafika apa siapa nih? Mau naik Mas? Siapa? Niki aku di sini ini. Kata siapa? Teman-teman. Rafika. Kak, gak tahu kamu akunnya. Niki. Enten. Kak bucu yun rek ngawur yun. Jangan ngawurin. Itu lo ngake yun, sumpah kon. Aku mau judu-judu nyomo. Wes sing bener iki kamu ambek bundamu iki ambek bungsu aku tak bontot. Nang minang gak dhewe. Ya tapi apa enggak sakit adikku yang nomor 2 cuma dibaperin aja. Cukup lu ada ge. Sebab pri sapa aku gak tahu lah apa beda. Bapak pindho mbeng piro ngono ngawur ae kon. Gak kenal aku. Gak tahu. DM gak tahu aku ngawur ae. Wes gini aja lo, nanti kita cari bersama-sama buat adiknya yang nomor 2 itu. Kenapa gak dikasihkan ke aku semua? Oh kamu 2. Hei, senangnya dalam hati cacas dan kalau istri 2. Seperti dunia ada yang punya. Oh mau dua-duanya kau. Hei Bang Bukat. Mas Yun. Hei saya mau bekerja, ngapain telepon-telepon, nanti aja gitu. Kan apal kan deh. Apalah biasa teleponan soalnya. Eh, ada elokku, gak enak aku, jangan telepon-telepon. Kalau bundanya itu gini Mas Roni. Kamu gimana? Sudah gak sayang aku toh. Kamu ya, udah aku ini ya sama aku ya. Kamu udah nyari yang lain ya, gitu. Sama Imat Batu gitu. Pancing terus masuk, iki wis tak pancing terus iki wis. Gak apa teman-teman, gak ada yang Mas iki terakhir nggih ngapunten ne. Kula badhe iki yo nyombor. Ya. Enggak iki pesan iki agak serius sedikit ya. Ikuti apa kita kan penonton teman-teman ya.
andai ibarat kita nonton televisi kan kita gak bisa nyuruh pemain FTV itu melakukan apa yang kita inginkan. Kan gak iso kan, semua kan ada skripnya kalau mau main film. Kan gitu kan, jadi kalau ingin suruh menjadi apa yang kamu inginkan ya gak bisa. Itu teman-teman. Tetap ingat, meskipun karena maksudnya itu di dunia ini tidak ada yang sempurna. Itu loh. Itu lah gak sesuai ambek karpe di jeneni kan ngono ya. Nggih. Semua ini ujian dari Ilahi. Ya Allah. Ya. Saya udah bilang ke Mas Roni kemarin, ya Mas Roni aku belum siap baru sekarang. Itu. Ya. Kalau mentok. Ya karena ya saya ceritakan dulu nanti kalau 20 tahun dari 10 tahun ke 20 tahun ke depan apa saya akan tetap seperti ini ya toh. Ya. Betul, wes dia sudah akan fokus ke dunianya sebagai apa? Pengarit. Dan memperbesar kandangnya. Insya Allah kalau ada rezeki mas, saya nggak janji akan memperbesar, cuma ya itu aja kalau ada rezeki nanti buat, kalau nggak ada ya nunggu aja kalau. Jadi saya nggak cukup kalau diberi waktu 1 bulan, 2 bulan. Uang dari mana Mas Roni? Iya. Oh, gimpun lek ngoten nggih. Kalau badhe niki turun. Kamu jangan lali, jangan lupa latihan lagu itu ya. Anda datang ke Minang itu nanti kita ngamen. Kita segera realisasikan itu nanti ngamen kita ya di kota-kota besar. Tapi aku nggak bisa nyanyi mas. Ya harus nyanyi, aku aja puter-puter terus. Pentingan gendangannya becek-becek. Ula lo hanya bisa mencintainya dengan setulus hati. Tidak bisa mencintai. Sumpah kon ketemu tak idik-idik, kon tak taleni. Nang gue tak idik-idik sampai muntah. Cuma takut-takut. Harus iki ya nanti ini itu mbak kenapa yang tahu tadi masih ngupil berapa kali, ayo nanti dapat kaos tabrak dari Mas Roni 1 biji. Kali ini iki mas keresahan ini iki double kenang-kenangan dari Mas Roni toh. Ayo ambil oleh kaos sobat nyarip yang terbaru, kalian sudah check out. Aku guru-guru ini diserang. Ya mau sudah. Gara-gara apa? Gara-gara ini tak ini narkit bajunya bapak kemarin aku. Ya udah yang ikhlas-ikhlas aja yang beli mas enggak apa-apa. Nah, ini ikhlas-ikhlas aja. Yang ya. Udah beli terus bisa dipakai. Kak sing tuku siji terus mari ngono ngomong-ngomong sing gagak ngono ku. Lo saat iya koncok blab ini ini mas jatuh lagi tapi aku siap meskipun jatuh harus mengejar cintanya. ya dek gimpun guys masin pasti tundur diri nggih. Buat teman-teman makasih banyak, sehat selalu, lancar rezekinya, jika masih ada salah kata maupun ucapan tinggal aku yang kurang berkenan masih minta maaf. Mas Roni mau lanjut Miki? Iya, aku santai. Ya, makasih. Koin makasih banyak ya buat teman-teman yang belum punya anak, udah nikah lama, belum dikasih momongan, semoga cepat dapat momongan. Yang udah tunangan semoga cepat dapat nikah daripada nanti dicari itu ganti bahaya. Nah, ya udah buat teman-teman makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.